Jadi apa yang perlu dibincangkan? Nasi sudah jadi bubur. Itu jawapan penerbit terkenal Dato' Izzuhar Slam ketika ditanya adakah beliau akan bersemuka dengan Besan Qaza Saisi berhubung pernikahan anak mereka Syamsul Yusof dan Ella Qaza yang hangat diperkatakan netizen. Yusof berkata selain tiada keperluan, beliau enggan masuk campur dan mengaruhkan lagi keadaan. Saya tak mahu ambil tahu hal Qaza, lagipun kami memang tidak rapat. Kalau jumpa di luar setakat tegur begitu saja. Selama ini iaitu sejak 4 dan 5 tahun lalu, apabila isu ini timbul saya tidak pernah tanya pun kepadanya. Tidak manis rasanya kerana ini membabitkan dua pihak iaitu anak dia dan anak saya, katanya kepada BH Online. Mengenai reaksinya jika Qaza berhasil bertemu keluarganya bagi menjernihkan keadaan, Yusof enggan mengulas demi menjaga hati banyak pihak termasuk isterinya. Latin Fatimah Ismail. Saya tidak boleh komen kerana ini membabitkan isteri saya. Saya tahu dia sudah cukup terluka dengan apa yang berlaku. Rasanya cukuplah kenyataan yang keluar dari mulut saya. Walaupun apa-apa yang terjadi, Syamsul tetap anak saya. Sebagai ayah, saya mendoakan yang terbaik untuknya. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.